Halo teman-teman semua. Di video saya kali ini, saya mau bahas tentang desain ruangan atau desain interior yang sudah pernah saya kerjakan. Sedikit cerita, desain ini dibuat pertengahan tahun 2019. Ketika itu, seorang klien meminta saya didesainkan ruangan lama di kantornya yang dahulunya berfungsi sebagai ruang untuk menerima tamu dan ruang diskusi yang secara gaya desainnya sudah ketinggalan zaman. Nah, beliau meminta saya agar ruangan ini didesain baru dengan suasana colorful agar bisa menjadi tempat bersantainya karyawan-karyawan di kantor tersebut untuk melepas penat setelah bekerja dengan suasana yang kekinian. Ya, katanya kalau bisa kayak kantor Google gitu. Penasaran kan seperti apa desainnya? Let's check out. Ini adalah denah dari ruangan yang akan didesain. Ruangan ini terbagi menjadi dua, dengan satu pintu utama dan satu pintu penghubung. Ruangan ini memiliki luas 98,12 meter persegi. Saat brief awal, owner meminta agar desain yang dirancang menghilangkan sekat pembagi ruang, sehingga ruangan ini menjadi terasa lebih luas. Desainnya bisa kita lihat pada desain 1, 2, 3 berikut ini. Menerapkan konsep colorful, desain pertama ini memiliki banyak warna pada dinding dan furniture. Lantai pada desain pertama ini menggunakan parkit kayu berwarna cerah atau rumput sintetis, sehingga menimbulkan suasana yang hangat dan hijau. Dengan pencahayaan yang terang, memberikan keleluasaan mata untuk memandang. Pada desain pertama ini, terdapat stand untuk alat band untuk bersantai menyalurkan hobi bermusik. Terdapat juga sofa lengkap dengan coffee table-nya untuk menerima tamu dalam keadaan yang sedikit formal. Selain itu, juga terdapat dapur kecil untuk membuat minuman, meja dan kursi bar untuk menikmati kopi dengan suasana kafe, sudut untuk bermain PlayStation dilengkapi beanbag, dan area di rumput sintetis untuk berdiskusi santai atau hanya sekedar bermain catur. Desain kedua, dengan luasan yang sama, ruangan ini didesain dengan konsep berbeda dengan desain pertama. Pada desain kedua ini, tidak terlalu banyak warna dan lebih terkesan gelap karena pada sebagian langit-langitnya berwarna hitam. Hal ini bertujuan agar sisi ini terlihat lebih tinggi atau tak terbatas. Selain itu, di depan pintu utama terdapat backdrop lengkap dengan dua kursi lounge berwarna kuning dan meja putih high gloss yang berbentuk kubus. Di sisi belakang dari backdrop ini juga terdapat kitchen set yang berwarna senada dengan kursi yang ada di depan backdrop. Masih di area yang sama, juga terdapat dua kursi bar plus satu meja bar untuk duduk-duduk sembari menatap keluar jendela. Untuk lantai yang digunakan pada desain kedua ini, area backdrop menggunakan lantai acian semen, sedangkan pada area bermain menggunakan rumput sintetis dengan dua warna yaitu hijau tua dan hijau muda. Pada area bermain terdapat meja biliar, sofa dengan motif patchwork, lengkap dengan meja, rak buku, meja sudut yang di atasnya terdapat lampu meja sudut tiga kaki. Area bermain PS dilengkapi dengan beanbag warna-warni
tempat tidur lipat, dan meja plus kursi untuk 4 orang. Selain itu juga terdapat lampu gantung di atas meja biliar agar terang ketika biliar sedang dimainkan. Pada konsep desain ketiga, tidak ada leveling lantai atau langit-langit. Hanya ada satu motif untuk lantai dan langit-langit. Untuk lantai menggunakan parket kayu dengan warna cerah dengan posisi 45 derajat terhadap dinding. Untuk langit-langit tetap mengadopsi warna hitam agar kesan tingginya tetap dapat. Dengan konsep yang lebih nature atau alam, pada desain ketiga ini ditambahkan pohon-pohon artifisial sehingga terasa hijau dan feel seperti sedang di taman. Sama seperti desain sebelumnya, pada desain ketiga ini terdapat kitchen set yang tepat berada dekat dengan pintu utama. Bergeser sedikit dari kitchen set, terdapat 2 sofa seksional plus 1 coffee table untuk menerima tamu. Bergeser lagi sedikit dari sofa, terdapat kabinet yang selain untuk tempat menyimpan buku, juga berfungsi untuk mempertegas batas antar area. Di dekat kabinet juga terdapat area PlayStation, lengkap dengan beanbag dan tempat tidur lipat. Terakhir, yang sedikit berbeda antara desain ketiga ini dengan 2 desain sebelumnya adalah terdapat tribun 2 tingkat yang dapat berfungsi sebagai tempat mengobrol, berdiskusi, atau rapat dengan gaya kekinian. Pada desain keempat, terjadi perubahan rencana untuk layoutnya. Pembatas ruangan yang mulanya dihilangkan tidak jadi dilakukan atas permintaan owner karena keterbatasan waktu. Hanya pintu penghubung saja yang dihilangkan. Desain keempat ini betul-betul mengikuti existing dari ruangan awalnya, hanya peremajaan pada lapisan-lapisan dindingnya. Seperti pelapisan HPL, motif kayu pada ornamen kayu yang terdapat pada dinding lama. Selain itu, juga ditambahkan dekorasi-dekorasi pada langit-langit agar tampak lebih berwarna. Untuk cat dinding dominan berwarna gelap, dan lantai tetap menggunakan karpet berwarna merah sesuai warna karpet lama. Untuk desain kelima ini, layout ruangan yang digunakan sama dengan layout pada desain keempat. Perbedaan hanya terdapat pada sofa dan dinding yang lebih artistik dan terang. Lebih lengkapnya bisa kita lihat pada video berikut ini. Desain keenam adalah desain terakhir. Setelah revisi sebanyak 5 kali, desain keenamlah yang akhirnya terpilih untuk dibangun. Dengan berbagai pertimbangan mulai dari biaya, metode pembangunan, dan yang terpenting pada saat itu adalah dari segi waktu. Perbedaan antara desain 4, 5, 6 hanya terletak pada warna dindingnya. Owner memilih warna yang lebih berwarna dibandingkan putih bergaris atau gelap. Pada desain keenam ini, memenuhi kebutuhan owner terhadap ruangan. Antara lain terdapat sofa untuk duduk, area karaoke, tempat diskusi santai, dapur kecil, area alat band, area untuk bermain PlayStation. Dan hasilnya setelah pembangunan selesai sebagai berikut.
saya nomor berapa? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Please like, share, and subscribe.